kita masih dibuang sama keluarga kita. Ini gak bisa dibiarin. Boom, kita pungut balik keluarga kita. Tapi kita perlu duit 20 juta dolar untuk itu ya. Sedangkan duit kita cuma 11 ribu. Kita masih kurang duit sekitar 19.990. Oke, dibuletin kita masih kurang 20 juta dolar guys. Makanya kawan, boleh kali kawan dukung aku dengan like video ini sekarang juga. Like-nya. Dan coba cek di bawah apakah kalian sudah subscribe apa belum. Kalau belum, boleh kali kawan pertimbangkan untuk subscribe. Subscribe itu gratis kok. Bergabunglah dengan Cream Team dan ayo kita buat Roblox game bersama-sama. Ya benar, kita masih buat Roblox game untuk menjadi kaya dan terkenal di Roblox. Yo, hai kawan. Bertemu lagi denganku, Bikin Cream. Kantor pembuatan game kita masih berjalan ya. Duit kita masih ngalir. Belum ada perubahan kecuali manajer kita. Manajer kita Dilan ya. Cepek ya. Masih zaman gak tuh cepek-cepekan. Tapi jangan lupa kita menyapa karyawan kita yang ada di luar ruangan juga. Jangan sampai dia tidur, kita teriakin. Bangun woi. Kerja. You know what, kita bakal bayar manajer kedua untuk membangunkan orang-orang. Tugasmu sekarang cuma satu. Jangan sampai tidur. Ya. Tugasmu itu membangunkan pekerja-pekerja, bukan malah bergabung dengan mereka, oke? Dan tentunya kita bakal tambah lagi ya kawannya pekerja kita. Sekarang penghasilan kita 2.788 per menit. Kalau misalnya kalian menggunakan matematika untuk mencapai 1 juta dolar, kita hanya perlu ya masih lama lah. Oke, aku bukan orang yang terpintar untuk matematika, tapi aku punya balon. You know what? Biar cepat aku juga bakal beli game PS lari ya. Nah, sekarang kita bisa lari. Oh, aku cepat. Sumpah gak ngefek sih sama penghasilan uang kita, tapi aku bisa lari. Ya minimal kalau gagal dapat 20 juta dolar aku bisa lari dari kenyataan. Oke, gimana kalau misalnya kita coba peruntungan kita di undian? Siapa tahu kita bisa dapat 20 juta dolar dari undian. Ya walaupun jackpotnya di sini itu 1 juta dolar sih kawan. Ya tapi lumayan 1 juta dolar itu kayak 1/20-nya dari 20 juta dolar. Karena kita punya spin gratisan juga, ayo kita spin. Berikan aku hadiahnya. Hadiah? Spin! Spin! Nah, hadiah apa yang kudapatkan? Lumayan, 2 kali cash. Nambah 5 menit billing kita. You know what guys, supaya penghasilan kita juga makin kencang, kita bakal beli godly manager. Supaya manager kita sangat godly. Nah, sekarang manager kita Dilan, tapi ngelem. Dia sangat sakti. Bisa berpindah. Goib. Dia tidak lagi menghabiskan waktunya dengan berjalan-jalan, guys. Dia teleport untuk mengurus pekerja-pekerja kita di sini. Ini baru namanya kerja efisien. Kita juga bakal beli ultra developer supaya developer kita sangat ultra. Ya iyalah. Sekarang dia bekerja 3 kali lebih cepat dan menghasilkan uang 3 kali lipat ya guys. Dan kita juga bakal beli Builderman seharga... Buset mahal ya. Oke belilah, nanggung woi. Nah dengan Builderman ini, dia akan memberikan motivasi-motivasi kepada pekerja kita supaya mereka bisa bekerja dengan lebih cepat, dengan instan, dan kecepatan penuh. Ya sekali lagi aku gak tahu ya kawannya gunanya kita bisa lari apa gitu. Ya gak ada faedahnya. Yang penting aku punya balon. Oke, sekarang yang bisa kita lakukan adalah kita bakal upgrade game quality kita ya. Supaya harga kita makin tinggi coy. Supaya kita bisa menjual harga game kita semakin tinggi. Sekarang harganya $105 per game. Dan lihat coy, nambah duitnya lumayan kencang. Kita upgrade lagi game quality-nya. Nice. Oke, sekarang gimana kalau misalnya kita memperalat fans? Aku akan memperalat kalian guys. Ya, aku suruh kalian mager ya. Buat pagar. Dengan memanfaatkan exposure 450 fans, aku bisa membuat pagar guys di sini. Dan bukan hanya itu, aku juga bisa membuat taman bermain. Lihat sekarang guys, kantor kita sangat keren. Aku tidak bisa mencapai taman bermain tanpa kalian. Jadi jangan lupa subscribe dan tambah terus angka fansku, tambah terus angka Cream Team supaya aku bisa membangun taman bermain di rumahku. Kita juga bakal beli Patrick guys, 2.500 fans.
Berkat kalian guys, sekarang aku bisa berloncat di atas perutnya Patrick. Yeay, membal. Halo Patrick dari SpongeBob. Ah! Oke guys, sekarang kita bisa hire friend kita yang ke-10. Kita sewa teman kita yang ke-10 untuk bekerja untuk kita ya. Dan sekarang apalagi yang bisa kita beli? Apalagi yang bisa kita beli? Teman ke-11 kita. Oh my god. Pekerja kita semakin banyak guys di sini. Ini epic. Bahkan teman ke-12 kita bisa beli. Teman ke-13 juga bisa kita beli. Let's go. Sekarang penghasilan kita $64,000 per menit ya guys ya. $20 juta semakin dekat ke genggaman kita. Dan bukan hanya itu saja, kita juga bakal hire manager baru ya di sini. Oh, hilang. Baru kerja udah pensiun. Oh, muncul lagi. Oh, mendadak punya rambut. What? Tadi Preston gak punya rambut. Oh, ya dia bisa teleport sih. Jadi punya rambutnya instan. Oke, aku gak peduli. Yang penting bekerjalah budak-budakku. Bentar. Bekerjalah teman-temanku. Sambil aku menunggu mereka bekerja, aku akan bermain dengan Patrick. Yeay. 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 Wait, ngomong-ngomong di sini ada obi guys. Rewardnya 2 kali cash untuk 3 menit. Oke, let's go. Aku sudah menamatkan Mishue Tower, Lato-Lato Tower, Tower of Hell, semuanya. Semuanya sudah aku tamatkan. Ini bukanlah masalah. Kita dapat plus 6 menit 2 kali cash. Dan sekarang kita bisa beli teman kita yang ke-14 guys. Dan teman kita ke-5. Oke, kurangnya 15. Kita punya berapa teman sih kawan yang bisa kita perbudak? Banyak juga ya kawannya. Terus kenapa banyak banget yang gak pakai baju teman kita? Kalau gak salah kita juga punya teman satu di sini yang kemarin gak pakai baju guys. Oh, udah pakai baju ya? Iya, ini yang gak pakai baju, gak kedinginan apa. Ini salju loh. Lu pikir ini Mr. Beast Challenge? Ya udah, kita beli aja langsung teman kita ke-15. Wait, what? Ada yang ke-16. Ya, bagus sih. Kita akan manfaatkan teman kita semaksimal mungkin ya, kawan ya. Hasilkan uang untukku. Ini kenapa tidur mulu? Bangun, bangun. Ini manajernya kok gabut sih? Kerja itu bangunin loh, bangunin. Oke, ini saatnya kita membeli teman kita yang ke-16. Buset, ada yang ke-17 juga sekarang. Berapa teman bayaran? Hah? 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 Berapa teman bayaran yang kupunya? Semuanya teman palsu. Well, walaupun sedih, yang penting duitku ngalir. Aku menangis di tengah kesuksesan. Suffering from success. Oke, saatnya teman ke-17. Dan teman ke yang 18. Oke, kelihatannya tempat ini udah penuh kawan dengan teman-temanku. Teman-teman. Karena di sini udah ada tombol expand di mana kita bisa memperluas lagi ke basement kayak ini. Iya, kelihatannya ini bakal ke basement. Di momen ini udah penculikan sih untuk mendapatkan uang. Tapi apapun guys, demi mendapatkan pengakuan dari keluarga kita, $20 juta, I'm coming. Tapi sebelum itu, mungkin kita bisa merayakan dulu ya pencapaian kita sejauh ini dengan disco lights. Yeah. Kita berpesta, berpesta, berpesta. Yeay, yeay. Kita berpesta dengan menghasilkan Roblox game dan menghasilkan uang. You know what? Jangan lupa ya kawannya, kita upgrade game quality kita guys, supaya harganya makin tinggi ya kawannya, harga game kita. Nah, ngomong-ngomong kawan, udah lama banget deh kita nggak create game. Aku pengen nostalgia kali ya. Kangen masa-masa jadi bawahan, guys. Jadi kita langsung create game. Temanya, temanya gelap. Genrenya, genrenya adventure. Gameplay, oke. Ya males ya kawan, nggak usah nostalgia lah. Udah ya, coding, coding. Berikan aku uang. Oke, ini lama banget ya guys ya. Gara-gara kita nggak pernah upgrade sih ya kawan ya, Wi-Fi amplifier kita. Kalau misalnya kita upgrade, mungkin bisa create gamenya lebih cepat kali ya. You know what? Kita coba yuk. Spam, 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 spam. Sekarang kita bisa rilis game kita di bawah 3 detik, guys. Apakah itu real? Kita langsung testing aja ya, guys ya. Apakah benar atau apa benar? Let's go. Cepet banget, coy. Kita bisa langsung rilis game dan mendapatkan uang. Ya, tapi gimana pun juga udah paling enak ya nontonin temen buat bikin game aja ya. Tidur, woy, bangun, bangun. Bagus, bagus. Teriakin, teriakin. Ya, dengan begini kita bisa dapetin duit tanpa ngapa-ngapain. Santuy. Ngomong-ngomong, di sini kita juga ada pilihan untuk rebirth. Kita bisa bayar 500.000 untuk mendapatkan 15% cash boost dan 10% extra fans. Cuman kalau misalnya aku rebirth, makin lama aja nih kita kekumpul 20 jutanya. Males gue. Jadi udah, mending kita AFK aja sambil nungguin mereka ngasihin duit buat kita ya kan? Oke deh kawan, kalau gitu sampai sini dulu ya kawan ya. Kita bermain Roblox, membuat game di Roblox guys untuk menjadi kaya dan terkenal. Duit kita belum mencapai $20 juta, tapi ini mulai kelihatan cerah masa depan kita. Di next episode, kita bakal coba untuk membuka basement supaya kita bisa menculik lebih banyak teman lagi dan menghasilkan uang lebih banyak lagi, guys.
So boleh kalian tinggalkan like, komentar, dan subscribe-nya. So aku bikin krim. Thank you watching. See you next time. Goodbye.